ini, anakku. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Ah, panas! Panas! Sinta, aku adalah Dewa Ular. Kalian berhasil mengalahkan Dewa Naga yang selama ribuan tahun telah mengotori dunia bersama pengikutnya. Raju, kita beri hormat Dewa Ular. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu sebagai imbalannya. Dewa Ular, aku hanya menginginkan anakku Bumi menjadi manusia seutuhnya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Boleh aku bicara sebentar sama? Oh iya iya, sebentar ya. Kalian main, dilanjutin. Bikin yang tinggi menaranya, ya. Bentar ya sayang, omanya dipinjem ya. Ada apa Rama, kok kayaknya serius sekali? Ma, aku sama Sinta mau pamit. Kemana? Aku dan Sinta ingin tinggal di India. Kok mendadak? Iya Ma, aku kan udah lama tinggal di sini. Rasanya kok pengen banget ya bawa Bumi ke India. Ya, Mama ngerti. Tapi kalian harus janji, gak boleh lama-lama. Karena Bumi itu harus sekolah di Jakarta. Ya? Iya, Ma. Kita janji kok. Tapi Mama kalau kangen sama Bumi, kan Mama bisa kesana. Sekalian jalan-jalan dong, Ma. Kita ke India. Ya. Oh gitu? Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Iya, iya. Dan ada satu hal lagi. Apa itu? Ternyata yang bunuh Papa itu bukan Sinta. Yang benar, Ma. Yang bunuh Papa itu Nagraj. Erosa sudah cerita semua ke aku sebelum dia meninggal. Iya, Ma. Sinta minta maaf. Maafin atas kesalahpahaman ini. Sayang, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Toh Nagraj sudah mendapatkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Yang Mama inginkan hanyalah kita semuanya berbahagia untuk selama-lamanya. Aku ambil Bumi dulu sebentar ya. Iya, 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 ya, sayang. Aku bisa masuk ya. Oke, okay, silakan. Oke. Okay. Angeli. Rama. Itu, ada kecil. Ih, lucu ya. Lucu ya. Lucu, lucu. Lucu ya, adanya ya. Cantik banget deh ini kayak mamanya.
Kasih Sinta. Selamat ya Angeli. Kita datang. Mulai sekarang kamu tinggal bersama kami ya. Tante itu sudah menganggap kamu bagian dari keluarga kami. Angeli, kamu gak usah khawatir kalau tinggal bareng sama kita. Anak kamu pasti banyak yang merawat. Angeli, kamu kasih anak kamu nama siapa? Aku belum tahu, Rama. Justru aku pengen banget anak aku itu dikasih nama sama si Rama. Aku kasih nama Resma. Resma. Bagus namanya, Sinta. Iya, semoga anak kamu nanti menjadi wanita yang tegar. Ya kak, semuanya udah siap? Makasih adikku. Udah siap, Bumi udah nunggu di mobil, ditungguin sama Mas Bambang. Oh. Gak sabar. Ya Rama, Sinta. Baik-baik ya di sana. Jangan lupa sama kita loh. Jangan kebetahan di sana ya. Iya dek. Selamat jalan Ratu, Kak Rama. Kalian hati-hati ya. Calon Raja harus melihat daerah asalnya. Dia juga harus mengetahui siapa dirinya. Iya Raju. Kamu juga di sini hati-hati. Aku titip semuanya ya. Kamu harus jagain mereka semua. Jangan lupa hubungin aku terus ya. Iya sayang. Udah ah, kita jangan jadi pada sedih gini loh. Itu bukan perpisahan loh. Iya. Pokoknya kita akan ngumpul kembali seperti ini secepat mungkin ya. Yaudah, yuk kita ke depan. Ayo.